undangan. Undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang, selamat malam. Hadirin semuanya, selamat datang di Pamedan Pura Mangkunegaran dalam rangkaian acara Pentas Rakyat Desa 1 tahun Semar Desa 2024. Boleh kami minta aplaus yang hangat? Luar biasa, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa di kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu muka, bertatap pandang dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kekurangan satu dan lain hal. Dan luar biasa tentunya, karena kali ini kita bertemu dengan serikat mantan aparatur desa, tidak hanya dari wilayah Solo Raya tapi dari seluruh Indonesia. Betul. Dan sekali lagi kami minta aplausnya yang hangat. Terima kasih Willy Cengrawo. Dan tentunya tak lupa di kesempatan yang baik ini kami ingin menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat pembina Semar Desa Indonesia, beliau Jenderal TNI Purnawirawan Dr.
Haji Wiranto, SHSIPMM. Willy Jurnabo Bapak, selamat datang. Kita juga menyapa untuk yang kami hormati, Wali Kota Surakarta ataupun yang mewakili, selamat datang Sugeng Rawuh. Dan tak lupa juga beliau hadir beserta seluruh jajaran Forkopimda Kota Surakarta atau yang mewakili. Tak lupa juga kami ingin menyapa kehadiran dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kami juga menyapa Pengageng Puro Mangkunegaran Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-10 Sugeng Rawuh Gusti. Dan tentunya tak lupa kami juga ingin menyapa Ketua Umum Semar Desa, Bapak atau Mas ini, Mas Agung Bakar Setioko. Terima kasih Mas Agung. Dan tentunya kita juga ucapkan selamat datang untuk seluruh tamu undangan dan juga hadirin yang berbahagia. Selamat datang di Pura Mangkunegaran dalam rangkaian acara yang sangat luar biasa, yaitu Pentas Rakyat Desa 1 Tahun Semar Desa. Nah, Tik, yes. Sebenarnya kita tadi itu yang sudah tahu di sini, Semar Desa itu adalah Serikat Mantan Aparatur Desa yang merupakan wadah berhimpunnya para mantan aparatur desa. Nah, Semar Desa berorientasi pada upaya mengoptimalkan kerja-kerja kolaboratif dengan pemerintah desa, membangun desanya masing-masing dengan pengalaman yang didapatkan selama memimpin serta kapasitas perubahan yang dimiliki pemimpin desa yang baru. Harapannya ini dapat memunculkan gelombang perubahan yang sangat besar dari desa tentunya. Tidak hanya itu saja tentunya, kini Semar Desa memasuki usia 1 tahun sejak didirikan pada tanggal 27 Juni 2023. Ke-10 yang kami hormati Ketua Semar, sahabat saya Mas Agung Bakar, izinkan saya memimpin doa secara agama Islam. Bagi yang beragama agama lain mohon untuk bisa menyesuaikan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين. حمد الناعمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa takdilana biha jami'al hajat. Wa titahhiruna biha jami'is sayyiat. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Ing Jawa Tengah ngantu anturawi panjenengan ngaturaken agunging panuwun. Ugi ingkang estu kalebetosi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ingkang kaping dasa, Gusti Sinodri ingkang tasah kula pundi sepindhang ngaturaken panuwun suwun semadi sampun paringi panggenan wonten ing mriki. Biasane dulur-dulur kula semadi sampun ngertos ten desa suwun cerak watu adoh ratu di Semar Desa. Saya di sini hanya ingin menyambut mengucapkan selamat datang di Pura Mangkunegaran. Bagi yang pertama kali, ini merupakan suatu tempat yang penuh dengan cerita, penuh dengan sejarah, dengan tradisi dan kebudayaan yang sudah panjang perjalanannya. Bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian malam hari ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kami, terutama dalam memperingati hari jadi pertama dari Semar Desa. Saya secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada Semar Desa. Semoga kedepannya bisa terus menjadi wadah yang bermanfaat. Kepada Bapak Ibu mantan aparatur desa melalui Semar Desa ini bisa terus berkontribusi untuk teman-teman masyarakat di sekitar, bisa terus berkarya dan tentunya bisa terus mengangkat satu sama lain supaya bisa membawa dampak yang positif untuk lingkungan, untuk masyarakat di sekitar Bapak Ibu panjenengan sekalian. Semakin berkembang dan tentunya semakin bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Ya, sekian dari saya. PJ Gubernur sebenarnya sudah terjadwal hadir, tapi hari ini harus menemui tamu yang tidak bisa diwakilkan. Jadi izin kami bacakan sambutan dari Pak PJ Gubernur. Yang terhormat KGPAA Mangkunegara 10 selaku pengageng Pura Mangkunegaran, yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Wiranto SH SIPMM selaku pembina Semar Desa Indonesia, Bapak Wali Kota Surakarta yang saya hormati, Ketua Umum Semar Desa Agung Bakar Setioko, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Dan juga mohon izin Pak Dalang Agoten yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya dapat bermuajahah, bermujalasah dalam satu tempat yang insyaallah penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita sekalian melalui acara pagelaran wayang kulit dalam rangka satu tahun Semar Desa. Rasanya Bapak Pembina Semar Desa Indonesia, Bapak Jenderal TNI Penawaran Dr. Haji Wiranto SH SIPMM, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita sekalian dan rahayu. Yang kita hormati bersama, Sayyidul Bait Kanjeng Gusti Mas Pri Mangkunegara ke-10, yang saya hormati para pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Surakarta, yang saya hormati yang mewakili Bapak Gubernur Jawa Tengah Pak Imam Maspur, yang tadi telah kita dengarkan ya pantunnya yang luar biasa ya. Yang saya hormati, ini nggak boleh lupa ya, ini Ki Dalang ya, Ki Warseno ya. Oh, kalau nggak kita hormati nggak jadi dalang, kita berani bubar kan, gitu, ya. Dan wabil khusus yang saya hormati, saya banggakan Ki Agung Bakar Setioko,
sebagai Ketua Umum Semar Desa dan seluruh keluarga besar Semar Desa yang juga saya cintai dan saya banggakan. Ya. Sebenarnya saya masuk ke Puro Mangkunegaran ini ya, ada satu nostalgia yang luar biasa. Senang sekali ya. Mengapa? Karena saya sekolah SMP di sini. Ya. Bermain saya di lapangan ini di pojok sana. Ya. Kadang-kadang nggak punya duit ya, dengan teman patungan ya, minum es di pojok sana. Jadi ada kenangan yang luar biasa. Ya, keinginan bangsa Indonesia untuk kita capai. Ya. Gemah ripah loh jinawi. Ya. Ya, apa istilahnya di dalam itu ya, gemah ripah loh jinawi. Tapi ada bukan ada yang bagus itu roh Jokoyo mulai yang kandangnya diri itu yang itu ya. Kalau sekarang kan roh Jokoyo mulai yang kandangnya tonggo dan nanti pulang tinggal ya dimasak bestek, dimasak apa. Nah ini ada masakan bagus ini. Itu bisa dicapai karena kalau seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besar tinggal di desa ini ikut serta membangun itu. Tanpa keikutsertaan masyarakat desa yang jumlahnya 83.000 desa itu enggak mungkin bisa tercapai. Inilah mengapa kemudian pada saat ya Ki Ageng Bakar Setiyoko dan teman-teman sekalian, Pak, ini Semar Desa kita lestarikan. Saya langsung setuju 100% kita lestarikan. Ya. Untuk apa? Untuk mari ya kita bersama-sama membantu pemerintahan sekarang maupun pemerintahan nanti. Dan sekali lagi terima kasih kepada Haji Kusri Prinotonegoro yang telah memberikan kesempatan kita untuk bisa membuat acara di sini. Ya. Dan mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan sukses ya, dan kita mendapatkan manfaat yang sangat besar yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengundang Pengajeng Pura Mangkunegaran KGPAA Mangkunegaran 10. Kemudian kami juga turut mengundang kehadiran dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan satu lagi Ki Dalang Dr. Insinyur Haji Warseno Sleng MSI. Sudah itu buat semuanya, nanti. Dan ini rangkaian acara kita berikutnya adalah penyerahan cindera mata. Luar biasa. Ada sebuah kenang-kenangan yang akan kita berikan dunia ya. Yes. Penyerahan cindera mata ini dari Ketua Umum Semar Desa, Mas Agung Bakar Setiyoko, akan diserahkan kepada Pangageng Puro Mangkunegaran KGPAA Mangkunegara ke-10. Jadi persilakan untuk Mas Agung Bakar dan juga Pak Agung Puro Mangkunegaran untuk bisa menempatkan diri. Ini akan langsung diserahkan oleh Mas Agung Bakar sebuah cindera mata kepada Pak Agung Puro Mangkunegaran KGPAA Mangkunegara ke-10. Beri tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk cindera mata yang sudah diberikan. Betul, boleh sekali lagi tepuk tangannya yang hangat, ini dia cindera mata yang cantik. Wow, sebuah lukisan. Selanjutnya, kami juga akan mempersilahkan untuk berkenan Pembina Semar Desa Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Wiranto SH SIP MM. Kali ini akan memberikan cindera mata kepada penjabat Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu kembali kami persilahkan berkenan untuk menyerahkan. Beri aplaus yang sangat luar biasa untuk cindera mata yang kedua. Dan berikutnya penyerahan secara simbolis tokoh wayang Semar
oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Wiranto SH, SIP MM, kepada Ki Dalang Dr. Yusuf Hadi Warseno Slay, MSI. Ini dengan tujuan untuk langsung memulai pagelaran wayang kulit dengan lakon Semar Bangun Kayangan. Beri aplaus yang sangat luar biasa terlebih dahulu, kami persilakan. Luar biasa sekali lagi, boleh aplausnya yang hangat. Berkenan untuk foto bersama? Terima kasih kami haturkan, dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami hatur selamat ulang tahun tentunya, memperingati 1 tahun Semar Desa. Dan kita bersama-sama bangkit tentunya untuk membangun kesejahteraan Republik Indonesia tentunya, dari Semar Desa bisa ikut berkontribusi. Betul sekali, dan malam hari ini langsung saja. Yes, kita saksikan bersama pagelaran wayang kulit dengan lakon Semar Bangun Kayangan oleh Ki Dalang Dr. Insinyur Haji Warseno Slay, MSI. Selamat menyaksikan.
Sing foto-foto. Sawantah ingkang nembe tinumpakan dening nafsu wis dadi gawani manungsa peparing saka Gusti kang Maha Kawasa. Manungsa lair ana jagat keramian digawani sang upapat wujude nafsu luamah amarah subiyah mutmainah. Milot datan mokal nafsu papat ingkang kudu bisa maranoto dudu sopo-sopo nanging uga kang digawani yaiku titah pribadi ingkang kudu bisa nggawa maranoto milah-milah aki ingkang antas tujuane aja nganti padha rebut ducung luama kudu bebarengan kelawan amarah sumbiyah kelawan mukminah bebarengan aja nganti onjo dhewe-dhewe mulane Sang Kyai Semar Badranaya wis bisa anak cut marang babahan Wawasanga ciptane manekung tanduga tan hawing wari sakedheping netra kaya wis mancing go iping alam sejati sejati ning urip urip kang sejati ana tetembungane mesa-mesen jroning kamar Semar nanging semune ambudidaya marsudi marang sejati ning urip menungsa ingkang kudu ngerti kelawan sing gawe urip. Sapoto tumiling pangulat dikadya mentah kang warni jiling sabdo Thank you.
ugek sak duit tombel-mbel lae lae. Kaya wong kewahyon ibarate wong urip ing jagat keramaian, kaya nampa goiping Gusti kang urip jagat. Kawula sasih marang titah Semar Badranaya. Iki kok ana wujudan kang tumeka ing ngarepku. Iya ya Semar. Sejatine wujud ingsun tan prabeda kelawan jeneng kita. Jeneng kita tan prabeda kelawan jeneng ulun. Apa bener sampeyan sing diarani Bathara Ismaya? Bathara itu musa sebutan, Ismaya kuwi pinangka asma. Sejatine ya iki ingkang wis tinakdirake kelawan tuk sing jagat. Ya bejamu Semar lan bejaku bisa dikeparengake sapa temon kaya mangkene iki. Sang kulun Bathara Ismaya, yen ngono aku kalbu wong kang disihi karo sing gawe urip. Monggo manungsa lamun to diasihi karo sing gawe jagat jare kowe ditresnani. Gek ana luput apa lan dosa apa sing kudu tak lakoni tak sandang paukuman karo para dewa ibarate lan sing gawe jagat utamane. Semar wong kang pratitis nyelahake marang rasa mersudi rubaling kabo nafsu satemah bisa mikut ing kono kinukut manjing dadi sajego rinegem ana jroning katentremaning batin iku rasa dingah kawula utawa titah ing arca padha Semar yen ora kula ngladi ngenepake rasa ngeningake rasa ngelingake marang rasa ya jiwane manungsa sabab iku ingkang pinilih jalma mula bisa satemon kelawan aku iya jurana wigati apa apa ora kliwamen kowe takon aku kudune aku sing takon marang Semar iya takon apa kok banget gentur mutopo mangun yoga semedi manungku puja broto memintosih wilasaning Gusti kang ngrawikan duwe kegayuan apa Semar aku iki mung menungsa lumrah neng duwe pepinginan sing tak jaluk aku dadi titahe sing gawe urip sak bisa-bisa uripku piguna sepisan piguna lawan dawing Gusti ngakarya jagat malah saking jroning jiwa tingkah rumah sawanta ingkang rembi tinumpakan dening nafsu wis dadi gawe ngono aku ulat nolaku punggon kumbarang gon bakonku bakal berbuti joyo gayo marang kegayuanku. Rawuh Mbak Sekar wanita hebat yo cepongi minum gogominan I'm
Yo, terus ke lagu ini. Nora bakal atiku gelelali. Kebutuhan khusus tapi talentanya luar biasa. Yang kemarin juga mendapatkan perhatian dan antusias dari keluarga besar PDI Perjuangan kemarin. Nah, ini nusul kula nih putu kula nih. Wonten Banteng Agung ketemu wonten mereka. Ini nduk. Kelas berapa sayang? Nah. Iya. Tadi berangkatnya kapan, Cahayu? Berangkat ke Solo kapan? Oh, Mas Brian? Anto, Om. Pakai Solo, oke. Iya. Di bawah ini ya is bedlem sinau kendel is matur nuwun ya ndo ya saya eh men juga udah isi rasanya juga jadi bocah sepiro seberapa dik tepuk tangan penonton. Luar biasa. Aduh. Luar biasa di Seviana. Seviana, Seviana. Tadi kok tahu kalau Mbah Sleng main di Solo? Dapat informasi dari mana? Lihat di story-nya Mbah. Oh, lihat di story-nya Mbah Sleng. Mau nyanyi apa lagi?
Lestari pakai keyboard. Lestari? Pak B. Aduh. Itu bilang tambahkan Tom Kong. Lagunya Lestari Kong. Mungkin usul mayang mesti aku ora kuat. Karena apa? Anak yang masih belia, tekun dengan talentanya, dan dia polos. Kalau besar mau jadi apa? Sinden. Jadi kita harus berharap dan senang. Jangan mengatakan bahwa sinden itu tidak baik. Tapi sinden adalah suara mulia untuk menemani kita dalam situasi yang sulit. Kita doakan semuanya anak-anak yang di Indonesia mampu membawa budaya kita supaya terus berkembang dan terus bersinergi dan terus berkelanjutan. Saya berkali-kali menemukan hal-hal yang seperti ini, seperti di TikTok saya,
dengan tidak sengaja waktu kunjungan saya ke Surabaya dengan keluarga besar BPIP RI, saya juga didatangi dua anak kembar yang namanya Nakulo dan Sadiwa. Berkat teman-teman saya yang di sana, dia ketemu saya, bicara bahwa saya juga senang wayang, Pak. Dia minta dibeliin keprak Jogja. Saat itu pula saya merasa terketuk. Seperti inilah kita diperlihatkan oleh dunia dan Allah. Anak-anak yang sekecil itu saja sudah baik budi, baiknya untuk meneruskan perkembangan budaya kita. Mau apa lagi kita sebagai orang tua, nggak melupakan dengan budaya kita. Mudah-mudahan di Mamedan, Mangkunegaran inilah ajang talenta-talenta anak bangsa yang menuju Indonesia emas mampu menjawab tantangan dunia. Dan saya mohon maaf jika mungkin pergelaran ini maaf, karena ya apapun selalu anak ini mengikuti perkembangan, saya juga mengikuti. Dan yang lain, monggo lah kita sama-sama tolong teman-teman seniman, budayawan dimanapun, mari dengan anak-anak seperti ini kita bisa mengais talentanya sehingga menjadi budayawan yang hebat. Nanti. Ya, dan ada 8 sepeda. Ini kok kita undi 3 dulu, nggih? Nggih. 3 mboten napa-napa. Nggih. Menika tak saya kasuwun menjedur pasipun 3. Oh, nggih. Amin kae. Amin wicet to. Wis. Karep mbuka romo apa, Min? Min. Nomor 80 monggo yang mempunyai nomor 80 langsung minggah wonten pepanggungan. Data dalemipun mungkin ingkang mriki rejeki nggih, Pak. Si, hadiah iku sepeda langsung berhubungan kalian panitia. Oh, langsung. Rezeki, Pak. Tapi mangatur suara. Nomor 76. Monggo. Selamat malam. Di nomor ini, Pak. Wah, ada 76 ya. 76. Mari masuk sini, Pak. Pak, Pak. Oh, Pak Toto, sekarang kerjanya di Solo. Wah. 1 4 14 cepet antara bulan dan bulan. Karena asma sinten, Bapak? Bapak Sugiman, lo dari pun mau tepungi. Gak kok, suku aja. Kutu nomor ikon, sampun cocok kalau mau. Di 1 4 ya, berkang ya, Pak. Kagum mulai. Oh, itu berita apa? Untuk berita kan nanti. Tiga berita sakit nanti, Pak. Radio, suara slang FM. Yo semua tidak kansa sehat. Nih, Bapak Eri Setiawan, Bapak Respa Respati Ardi untuk menyerahkan 3 sepeda. Monggo. Mabuk Gusti. Pribon Mbak Sekar, cocok wayangan. Oke. Okay.
limut kalamatan jroning halam kahanyu sang nyatane ku kanyatan ka arak sipun ngarsa jangan dikoman kula pun dur sasana cuwadong dawuh boten kantung kula pun karto marang cuwadong dawuh paman kula pun tirtanata cuwadong dawuh kula pun bapak asu-asu utawa nyadong dawuh paman yang ngene nggih anak-anakku para satra kurawa kabeh dina iki pamanmu sengkune kelawan gurumu Durna wis kelakon sebo ning negara Ngamarta saperlu nyuwun ngampil pusaka Jamus Kalimasada payung tunggul naga kelawan tumbake para welang nanging sadurunge rembugan kuwi selain ana dayoh ora liya mung Petruk Petruk duweni ancas lan tujuan kadawan marang Kyai Lurah Semar Bodoyo Inen Mboyong uga gegaman telukun mau nganti dadi panca bakah sing ora kena dikendhaleni kula nggir kowe kuwi tak kongkon rene ora tak kon mangan gedang kowe kowe ning kene iki ora tak kon mangan gedang ning kowe iki tak kon perang ngono wah gedang enak apa mleh digentosi anak kula itu wah enak lahap ya wis kaya mangkono. Sing penting Kurawa kabeh padha budal aja nganggone sing cedhak. Jadi kan iku nek agar kokon kiai utamane para Kurawa niku siji kok golek wahyu, loro kon ngrapeke, telu kon ngateni wong pun mboten luput saking gendongan. Kurawa menika mesti kon ngateni. Jangan mesti bukan Kurawa kon ngateni Petruk ta. Iya pancen belah, menungso niku mbok sing eling to, Man. Jenengan itu mbok eling enten tetembungan lagu tembang ini kalau mesti kudu eling ya di salati wa nusuki wa mayahya wa mamati illahi rabbil alamin tegese nggih menika sak temene salatku ibadahku uripku lan matiku niku kan Gusti Allah lha jenengan iku mbok pikir akhirat sithik ngoten lho Kurawa mbok kon mateni uang terus itu pun raya kesel itu kalah itu pun tau hujan-hujan itu ini semenak turun ke rumah ya naruh bojone ya kuke ngono nah gitu kan akhirnya kita ngajar lu ini mah wis dia aja ngakian kebakal sila teman rumah itu tiba-tiba aja dia becah sini tinggal untap mo sikro kan polo lumares kut Wadya bala terang
sugrem buyung rowe-rowere lawan para taruturi Ora Gatot malah nusul. Ora nusul piye? Sak ora-orane aku ki abine Kyai Lurah Semar Bodronoyo, yen enek bot repote Kyai Semar apa aku ora melu cawe-cawe. Lah. Kok dadi nayaka niku mbok sing peka. Ki mau ya rekake ngetoni dinglik kaya arep nimpo wae, Gus. Niki bares mawon blakutan ora tedeng ali-ali, ora ling-ling tedeng iki kalesan. Kurawa niko mengarep ngejak padu, mengarep ngejak gerdah. Niki yang Petruk dewe meraba kalangayai. Kau Petruk sing hati-hati aja nanti komisi keri. Thank you.
kok mau nenggi? Tangku bakul ngeswe dia. Saking boten sekeca niku. Ayo wis ketem-ketem mangkane. Ayo dijotos wong. Coba donya ora ning wong enake mung Kresna kuwi ora jotos. Semenep kadewasanipun atine kaliyan pikiranipun piyambak-piyambak sing jenenge resiko gaweane pasti wonten maneka warna. Kula sok gatek ginatek lirik-lirikan perlu. Nek kula pilih lirik jajeng apa cerita ini malah tanggung nih Pak Kula. Oke nyanyi ke asmara bubar ke pulau kau bosan. Penyanyi kok ngobotan oleh ukuran berpen radio suara sen jam songo mesti disetel. Sing nembang anak ini di radio nih. Oh ganteng lu dia ini. Minongko datos patem bayang yang sakit obat dikembang mereka sakit boyong berjaman cacat itu nih kalau nyun pamit anak Prabu bari kira nyongo tau ganti pati sindan karo Pak Slem yang ganti kayu deh ayo cengatan bangun kayu angan iku mau sejati ini ora beda kaya dene bangun marang sang upapat ingkang diparingake dening pangeran yaiku ambangun amarah mutmainah supiah dene kang pungkasane siya puluh
yaiku lawangan. Nggih. Sejatine apa bola bali iku tansah kawedaring lisan. Tumateng para sepuh iku sakmene kanggo mimutake ngabeh para mudha. Sanajan tong ilmu kang aji nanging imbang ana marang akhlak, tresnane marang alam, gotong royong marang negara kelawan bangsa. Mula kanthi amarah tegese apa kulo kaya te saka anase bumi. Kekuatane krasa dadi kekarepaning manungsa. Satemene duwe darbe sifat ingkang prayoga tumuju marang karep tekad utawa ketekunan. Ingkang tansah andalari marang kasebatane gegayuhan. Mula gegayuhan apa wae nggih. Lamun ora nganggo nafsu amarah saiki ora bakal gitu ya kekuatan. Nah bisa ngendhaleni marah amarah mau. Iku uga bakal nuwake marang nafsu ingkang kurang prayoga. Kasinggihan kanjeng Hyang. Mula tatataning para mudha kaya kowe nggih. Kudu bisa ngendhaleni marang hardaning kanepsomu tumuli tindakno daya kekuatanmu tumuju marang ketekunan kanggo ngayuh mangke bayone karben kasedya lan kasembadan dene apa kok diarani lutmo inah nggih ayate saka anasil sumasana tegese apa kekuatan dadi watak seneng ketulung kaya kang babarake saged mujudake marang pangorbanan kanthi dasar tresna sih marang sesama. Ora beda nggonmu kumpul marang para sesama uga kumpul marang kabeh babaya. Ora bedake sithik marang sesama. Iku mungkin kanggo mujudake rasa tresna kanthi pangorbanan. Ingkang pangorbanan mau kanggo nyengkuyung mrih kasembadaning kegayuhan ingkang endah kelawan edine jroning srawung bebrayan bebarengan karo para kawula kabeh yaiku bisa mujudake bekti pasrah anggurbanake marang akune tumraping sesama kabeh bisa antuk marang raharja tentrem kelawan mulya manggih ing wibawa kasinggihan. Dene kang kukasan nggih yaiku ingkang diarani Sufiyah. Iki kudu sira kulo tepung marang tembung iki. Ayate saka asil banyu. Mula kekuatane dadi kegayuhane manungsa. Sipate kang prayoga menawa katujuake marang kegayuhan utawa idame-idame ingkang becik. Ing kono dadi lantaran kersaning Gusti Dyat ingkang Maha Jagat. Nanging nggih lamun kan bisa ngendhaleni ing kono bakal luwake senumbar marang olah ing asmara ingkang kungkasan kula aku mung kepengin ngemutake marang kowe nggih ingkang dadi lakumu lawamah tegese saka wanase lemah kekuatanmu wujudake nafsu ingkang nurung marang luwake lan nggambarake uga nembakake marang badan kita. Mula lamun tono sipating mudha duwe watak ingkang mangkono jroning urip ing saben dinane lawamah mau mujudake nafsu memangan ngombe turu lan sengkaron sih aja ketunggul ngumbar bab iku nggih nanging lawamah mau dadiya srana kekuatan anggon mujudake rasa ing panarima aja serakah. Aja milik gendong lali abiman. Dene kang kungkasan nggih. Pitungkas eyang marang jenis buluk lamun kepengin ing tembe sira. Kapercaya lan pinilih dadi pemimpin lan pengayomaning praja nganggo sipating banyu. Sipating banyu iki nandur kanggo para calon manggalaning praja. Banyu iku mesti milini mudun. Sangat jantung mapan orang dur, nanging tetep bali mudun. Gusti ingkang nyiptakake air utawa banyu, utawa tirta. Ing kono manungsa bisa goleki
apa to kekarepane, apa to ingkang dikersake. Marmani kuluk sipating banyu iku mesti mudun, tegese sikap sipating sate utama kudu andhap asor eling lan waspada. Gelem mudun sawung marang bebrayan satemah ing kono bakal bisa nguripi marang sagung dumadi mundhayang bebasan biar padang manah kula ingkang ditutup dening imando sito padang penawang anggen kula badhe tumuju ngupati dateng tiyang sepuh kula nggih tulung ana wong cilik kono kawan petuk ingkang dinuta dening wong tuwane golek kembang jati wasisa lamun sira kula bae pepadange wong cilik ing kono bakal nemu marang kamulyanan karajan nyuwun pamit lan jenengan Koteni podo makaryo lesok ayo yu yen wis rampung asal manajemen ini bener ora bakal kleru ya kecukupan yang biasane nek dolare sih lali ya lali latihan ya enek nek lari sih enek lali lali jadwal mergo nglakoni kono ya enek oh ngene gak ono kan sih di dulu jadinya gak mentek sintek lu mintu wajet, lu malah nguripi contohnya batu es tonro kayak melaku sakitae nutuk sakwenake dirasake nyaru nyurung gerobake nyata sih lu melaku nyadok itu sintek ini kok anaknya ya rampung kuliahe tepuk tangan tuh batu es tonro kita harus berben waktu ini penting mulai aku ngadul janjian menungso dipacu karo waktu contohnya ayo mbak Rina surat wal asri mbak ngapa mbak mang waos mbak ini mumpungnya hanya penak-penak ini mur karo lelagonnya oke aja ini lelagon ini untuk komunikasi ini yang ya cewi mbak diwaske yoga-yoga ini disiram rohani oke ngapa mbak surat ngapa mbak lan asal ya suarane arung wah diberkah ayo kuwi wong mau cekal satuku kuwi demi masa mongko masa ki wektu mula awake dhewe iki ayo padha eling demi waktu ingat waktu tepat waktu hormati waktu sebelum ajal waktu waktu ajal menjemputmu lho bisa kita jujuran mula aku nanti tidak katake ulama yen aku nate mireng lan aku nate diparingi pangandikan pangenten ya paling dawuh wong urip iki sebenarnya kejujuran jujur karo wong liya apa meneh jujur nang awake dhewe